Oke guys, selamat datang kembali di channel Lensa YouTuber. Pada kesempatan kali ini kita mau melihat kembali kelanjutan pengerjaan daripada helikopter Bapak Usman Jalil, anak desa Teok Jambi. Kali ini sedang dikerjakan baling-baling, untuk baling-baling belakang. Kita lihat dari dekat tuh baling-baling belakangnya sekarang dirubah, tidak menggunakan motor listrik lagi, melainkan menggunakan transmisi dari mesin langsung ini ya. Nah, transmisinya dari mesin langsung, jadi tidak menggunakan motor listrik atau dinamo lagi. Jadi putarannya diambil dari mesin. Nah, potonglah api datang. Oh, ada pesawat lewat, guys. Nah. Ada pesawat lewat, guys. Sudah lewat, iklannya sudah lewat. Jadi ini guys, dari diambil dari mesin langsung, tidak pakai listrik atau aki lagi, tidak pakai motor listrik. Ini sedang dikerjakan oleh Bapak Usman Jalil. Jadi baling-baling belakang tidak pakai listrik, tapi langsung dari putaran mesin ya. Itu biarlah kami seling anunya. Seling dalam, seling dalam. Ini sedang dikerjakan. Nah, yang siko lagi nak dipotong, masuk enam go. Jadi ini penemuan baru nih guys. Baling-baling belakang tidak pakai motor listrik lagi. Tapi pakai mesin. Kau jaga situ apa? Dari depan. Oke guys, ikuti terus perkembangannya. Jangan sampai tidak diikuti. Nanti menyesal kalau sudah terbang tidak melihat dari awal. Kalau udah terbang tinggalan di bawah. Iya. Oke, guys.